Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Taman Makam Pahlawan Giriloyo yang berada di Kabupaten Magelang ya teman-teman. Nah di video kali ini saya akan explore yaitu Makam Ratu Horor atau artis fenomenal tahun 1890-an yaitu Susana yang sering main film-film horor ya teman-teman. Nah di sini saya di konten kali ini ditemani sama istri dan juga anak tercinta karena kami bersama tim Kreatif Lembur sekalian jalan-jalan wisata di daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Yang penasaran dengan vlog kali ini ikutin terus perjalanan saya doakan semoga kalian semua selalu diberkahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya, dan tak lupa bagi para subscriber di Sinar Channel yang belum sholat silakan sholat terlebih dahulu, jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman. TPU Giriloyo Magelang, standarisasi bentuk dan ukuran makam TPU Giriloyo, standar ukuran makam panjang 160 cm, lebar 60 cm, tinggi 30 cm. Nah, di sini tuh yang dimakamkan di sini bukan hanya umat Islam, orang yang beragama Islam, namun ada juga yang beragama Kristen dan agama yang lainnya ya, teman-teman. Nah, ini tata tertib mungkin di makam Giriloyo ini, TPU Giriloyo ini, dan kebetulan di sini juga dimakamkan ibu kepala staf angkatan darat, Jenderal Dudung ya. Kebetulan tadi ada iring-iringan mobil Jenderal Dudung sedang berziarah ke makam pahlawan Giriloyo ini ya, teman-teman. Nah, ini kami tim Kreator Lembur pada ngelamun semua, pada ngahuleng. Panas. Pada ngahuleng itu Adang Channel. Bun, ayo Bun. Bunda, Aa, yuk. Kita cari makam Susana ya teman-teman, karena soalnya saya juga tidak tahu persis di mana lokasi makam Susana ini. Ah, ayo A. Ayo A, jalan. Ayo maju. Ini anak saya ya yang belum tahu itu udah nikah, udah punya anak satu. Oke, kita cari aja makam Susana ya, artis fenomenal nih pada masanya, yang terkenalnya Ratu Horor ya teman-teman. Kalau ini sih kayaknya komplek Muslim. Enggak, soalnya gabung tuh ada yang Kristen juga, jadi tidak semuanya Muslim di sini ya teman-teman. TPU Giriloyo ini ya cukup lumayan luas, dan di sebelah sananya itu tuh yang itu tuh pagar itu adalah Taman Makam Pahlawan. Tapi di sini juga dikebumikan banyak para pahlawan di yang sekitaran sini, di luaran sini. Itu contohnya tuh ada yang bendera merah putih itu. Ayo A, lari A, lari Bun. Ayo cepat lari, lari, lari. Wah, semangat sekali nih. Ini konten pertama kali nih saya bareng istri dan juga anak ya teman-teman. Makanya eksplornya di siang hari, nggak di malam hari, karena ini bawa anak kecil. Kalau misalkan nanti malam, saya coba eksplor malam deh di sini nih. Aa, ayo A, lari A, ayo cepat. Wah, Aa. Ternyata di daerah Jogja juga ya, kalau di pemakaman pasti ada pohon besar kayak gini ya, usianya ratusan bahkan mungkin nyampe ribuan tahun. Dikira saya mah hanya di daerah saya aja yang nggak berada di kampung atau di pelosok-pelosok pedalaman. Aa, 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 itu kenapa? Hamka Pratama. Ih. Aa sini A. Hei. Agak boleh itu posisinya, hei. Nah, ini anggota tim Kreator Lembur juga teman-teman banyak ke sini. Namun kita belum mendapatkan informasi di sebelah mana nih posisi makam Susana untuk persisnya. Karena apa? Ya, nggak ada yang bisa ditanya di sini.
Ini juga ada bocil nih, bocil meresahkan. Aa, lagi ngapain? Ah, lagi ngapain di sini? Melamun, jangan melamun di kuburan ah. Yuk, 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 yuk balik lagi sama bunda, hei. Sini. Aa, ayo sama bunda. Nah, ini pemakamannya cukup luas. Dan kami tidak bisa ke sana ya, teman-teman, karena itu ada tadi yang saya katakan, ada kepala staf Angkatan Darat Republik Indonesia lagi ziarah ke makam orang tuanya di Magelang sini. Ah, banyak mobil polisi tuh. Eh. Itu banyak mobil polisi. Kelihatan enggak? Sok ah lari. Tapi hati-hati takut jatuh nantinya. Nah, informasi yang saya dapatkan tadi sempat nanya juga ya, teman-teman. Ke masyarakat atau warga yang ada di pemakaman ini. Jadi makam Susana ini berada di paling ujung. Nah, itu bisa teman-teman lihat sendiri, itu banyak mobil Fatwal pengawalan Jenderal Dudung, Kepala Staf Angkatan Darat. Beliau lagi ziarah di makam orang tuanya. Banyak banget ya pengawalannya. Ya, namanya juga orang penting. Ini nyampe puluhan mobil loh. Oke. Ayo cepetan atuh, cepet. Cepet. Cepet lari, Bun. Apa katanya? Lihat mobil polisi. Ini Pak Polisi nih, AA nih. Ini Pak Polisi nih. Nah, ini mobil polisi, AA. Tuh Pak Polisinya tuh. Pak, izin Pak ya. Pak, motor kita apa? Apa? Motor kita apa? Parkir. Oh, parkir. Nah, ini mobil polisi, A. Oke. Tuh, awas, A, tuh sok. Yuk, A, duluan, yuk. Berani enggak ada polisi tuh? Ayo, berani enggak? Ih, takut ya, A. Takut ya? Hei, takut ya? Iya takut ya. Iya takut. Nah, ini di depan kita teman-teman, rombongan kepala staf Angkatan Darat lagi ziarah di makam orang tuanya yang sebelah sana tuh. Aa, takut gak banyak polisi? Aa, takut gak? Hah? Takut gak? Takut ya? Ih, ketahuan takut sama polisi. Ketahuan takut sama polisi. Aa, iya itu ada mobil polisi tuh. Dan kami tidak bisa melintas ke sana ya teman-teman. Paling lihat sini aja deh. Ini iring-iringannya banyak sih. Tuh iring-iringannya tuh, iring-iringan Pak Kasat, Pak Jenderal. Itu katanya mau atraksi Pak Kesra? Hah? Itu mau atraksi? Hah? Di mana makam Susana katanya di ujung ya? Di ujung masih jauh ya? Oh, ini mau luas sekali teman-teman untuk area pemakamannya ya. Aduh, ini mau jalannya kayak gini. Ah, nggak boleh jalan kaki, ah. Digendong aja sama bunda. Ya, nggak boleh. Oh, ini mah luas sekali, teman-teman. Luas banget. Dek, lagi ngapain, dek? Main layangan. Main layangan kok di kuburan, dek? Udah biasa.
Enggak sekolah? Udah pulang. Namanya siapa, Adek? Gelar. Gelar. Widih, kenalin, Hakim. Kang Hakim. Nanti Adek masuk nih YouTube. Ah, kenalan A tuh main layangan tuh. Yuk kenalan A-nya. Sok mau main, Dek, ajak main layangan dong, Dek. Ajarin, A. Mau main layangan enggak? Enggak kenal ya. Enggak kenal. Yuk, yuk. Jalan ayo. Yuk sama Ayah jalan yuk. Yuk deh ya, degelar. Yuk. Sukses selalu degelar. Sekolahnya yang rajin. Oh, ini iring-iringannya sampai sini loh, teman-teman. Dari tadi jatuh mulu, udah berapa kali jatuh? Hah? Kenapa jatuh terus? A-nya hati-hati dong jalan teh. Oh, ini mewah-mewah makamnya yang ini, teman-teman. Lihat batu nisannya juga tuh. Beda. Aduh. Capek juga ya. Oh, jadi di sini tuh banyak ini juga ya, para perwira TNI yang dikebumikan di sini. Terus contohnya tuh yang itu tuh, yang ada fotonya. Untuk lokasi makam Susana sendiri ya, teman-teman, ini berada di yang sebelah sini nih. Ini makamnya yang ini nih, yang ada atapnya, teman-teman. Eh, A-A. A-A, hei. A-A, Hamka. Hamka, turun, turun, gak boleh, gak boleh. Oke, yuk kita lanjut explore ke makam almarhumah Susana ini ya, teman-teman. Itu para anggota tim Kreator Lembur, dan makam ini berada di paling ujung. A-A, kamu gak boleh naik makam, heh, gak boleh. Ayo cepat, 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 A. Nah, ini lokasi makamnya nih, teman-teman. Jadi di sini tuh almarhumah Susana ini dikebumikan bersama siapa tuh? Ari Adrianus, Irene Betrik. Jadi satu liang lahat ini ada 3 orang yang dikebumikan di sini. Nah, ini namanya nih. Susana nama aslinya itu Marta Frederica. Datang berarti lahir tanggal 13 bulan Oktober 1942 dan pulang meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2008. Nah, oke, walaupun kita atau saya ya beda agama dengan Susana ini, tapi sama umat manusia kita itu harus saling mendoakan. Dan saya mendoakan khususnya untuk Ibu Susana atau Marta Frederica, semoga beliau di alam kuburnya diterima oleh atau di sisi Tuhan yang Maha Esa ya, atau yang Maha Kuasa ya, teman-teman. Ya, karena mungkin setiap agama juga punya Tuhan masing-masing, kepercayaan masing-masing, yang mereka cari juga itu surga. Terutamanya pengen mendapat nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur, seperti itu ya, teman-teman. Walaupun kita berbeda agama, tapi kalau untuk saling mendoakan kan nggak ada salahnya. Ya, contohnya kan banyak juga pemimpin-pemimpin agama waktu meninggalnya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Para pemuka-pemuka agama mendoakan Gus Dur sesuai kepercayaan mereka. Dan saya juga mendoakan Susana ini sesuai kepercayaan saya ya, teman-teman. Ah, nggak boleh, heh. Kalau bawa anak kecil kayak gini, teman-teman. Itu batunya itu tuh setiap diajak ziarah juga ke makam nenek dan kakeknya itu kayak gini. Heh, nggak boleh, nggak boleh. Abun, ambil, ambil, ambil. Ambil, Bun. Nggak boleh, nggak boleh, ah. Itu batu-batu yang di pemakaman itu pasti diambil.
Ah, nggak boleh atuh, ah. Udah. Yuk pulang yuk. Yuk pulang, bundanya juga mau pulang. Hey, Bun, pernah lihat film Susana nggak? Pernah, pasti ya. Waktu tahun 2000-an, 2003, 2008 mungkin ya, lihat. Kalau sekarang juga di YouTube udah masih banyak loh film-filmnya berkarya, dan semoga karya-karya beliau yang telah menghibur masyarakat Indonesia menjadi amal baik buat beliau. Seperti itulah tadi ya teman-teman, kondisi makam Susana di tahun 2008, di tahun 2023, setelah mungkin 15 tahun beliau tiada atau beliau meninggal dunia, sudah tidak menghibur lagi kita semua di layar televisi. Nah, kondisi makamnya ini berada di paling ujung di area pemakaman Taman Makam Pahlawan Giri Mulyo. Nah, apa naik bibim kemana? Emangnya mau kemana Ate? Emang mau lanjut kemana naik bibim? Nah, semoga dengan adanya video ini bagi para penggemar Susana nih yang belum tahu di mana posisi makam Susana, ya bisa cek video ini atau lihat video ini dari awal sampai akhir perjalanan dari kita mulai masuk area pemakaman sampai ke ujung pemakaman. Dan informasinya, saya mendapatkan informasi katanya suaminya Susana masih ada, terus bekas rumahnya juga masih ada. Nanti kita akan mencoba perizinan, mudah-mudahan bisa mendapatkan izin untuk mengeksplor kondisi atau bekas rumah Susana ya teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.